Halo teman-teman. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum semuanya. Ini sekarang udah sampai di acara inti ya nih. Iya. Tidak Sinten. Sinten teman-teman. Aku kemarin aja nyebutnya Sinten. Aku juga tuh. Ya. Oh, kalau di bahasa Jawa itu Sinten itu bahasa halusnya dari tanah. Tanah, city, tanah gitu. Iya, penurunan tanah berarti. Dan ini udah siap. Ini kita temanya, makanya kita temanya cewek teman-teman. Batik, ya, ya. Pakai batik teman-teman. Ada, kita ada tema Jawa ini. Ada ini ya. Jawa. Ini sebenarnya buat bapak. Bisa-bisa. Eh, hey, bapak kan ayah. Oh iya. Iya. Kan bapak. Iya. Tapi itu sebenarnya kalau kayak gini tuh anu ya, apa namanya? Waroan. Waroan. Ini itu acara tidak sinten, bukan acara jerenen. Oh, gitu ya. Jadi langsung dimulai. Tamu undangannya udah pada datang. Udah, teman-temannya. Tamunya. Teman-temanku juga ya. Ya, teman-temanku. Teman-teman sepantarannya Heninya. Iya, ada teman-teman juga. Ya udah, ya. Oke, ayo kita langsung ke sana. Ini yuk. Ini yuk. Teman-temannya udah datang. Ayo, Nin. Yuk. Ayo sana yuk. Ayo. Ayo teman-teman, kita mulai acaranya. Ayo kita let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian serta adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, dalam rangka menghadiri dan menyaksikan prosesi acara Tadasiten Ananda Hanindya Alicia Miyoshi, susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sukem kepada Mbah Putri dan Mbah Kakung. Kemudian dilanjutkan prosesi sukem kepada Mbah Kakung dan Mbah Putri. Sukeman ini bertujuan untuk memohon doa restu dan kebaikan atas kehidupan Ananda Hanindya Alicia Miyoshi untuk mulai dari hari ini hingga dewasa nanti. Yang ketiga, prosesi Tadasiten. Sebelumnya, Tadasiten merupakan suatu rangkaian profesi adat tradisional yang diturunkan dari tanah Jawa yang diselenggarakan pada anak saat pertama kali menginjakkan kakinya di tanah bumi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk kehormatan tempat di mana anak pertama kali menginjakkan kakinya ke tanah bumi. Dipersilahkan kepada Ananda Hanindya Alicia Miyoshi bersama kedua orang tua dan juga kakaknya. Tujuan dari prosesi ini agar Ananda Hanindya kelak bisa melewati tahap demi tahap kehidupan yang beraneka ragam dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Warna yang diinjakkan Ananda Hanindya berwarna ungu, menyimbolkan arti makna ketenangan. Dilanjutkan pijakan kedua. Jadah berwarna kuning yang memiliki arti atau lambang tercapainya harapan dan cita-cita. Dilanjutkan untuk pijakan ketiga, jadah berwarna merah menyimbolkan arti semangat. Dilanjutkan jadah berwarna jingga yang memiliki makna arti matahari. Dilanjutkan jadah berwarna
hijau yang memiliki arti makna alam semesta atau kehidupan. Dilanjutkan jadah berwarna biru yang memiliki makna langit atau suatu karakter. Untuk menyempurnakan pijakan yang ketujuh, Ananda menginjakkan kakinya ke jadah berwarna putih yang memiliki lambang watak yang bijaksana. Untuk warna-warna jadah memiliki simbol gambaran kehidupan yang berbagai macam. Sedangkan untuk angka 7 dalam bahasa Jawa yang berarti pitu memiliki makna pitulungan atau suatu pertolongan. Kemudian dilanjutkan prosesi selanjutnya. Ananda Hanindya dituntun dengan bunda dan ayah untuk menaiki suatu tangga yang sudah dihiasi dengan bunga setaman. Langkah demi langkah, Ananda menaiki tangga tebu. Kemudian Ananda Hanindya dituntun untuk menuju sokokan pasir yang telah disiapkan untuk kedua orang tuanya. Pada prosesi ini memiliki makna, semoga kelak Ananda Hanindya bisa mencari atau mengais rezeki. Kemudian dilanjutkan prosesi menuntun Ananda Hanindya ke dalam kurungan ayam yang sudah dihiasi dengan bunga. Kamu mau nyanyi lagu untuk Eni? Oke. Eh? Lagu apa itu, Ci? Oke, ya. Untuk Eni. Bisa. Ayo, Om, musik. Mandiri ya. Oke, terima kasih juga tadi. Terima kasih, Amin. Selamat untuk Amin.
ini cedek sinten? Ini sekarang udah 7 bulan udah boleh jalan. Makasih yang udah datang. Teman-teman, ini acaranya ini udah selesai. Iya, dan jelas. Tadi kesimpulannya jelas, sih iya, ngambil apa tadi? Ngambil uang. Oh, buat kakak ya. Ngambil uang. Ini Sinok tuh berbaik hati, dia tuh mengambilkan uang untuk kakaknya, teman-teman. Dan katanya kalau kita ngambil apa-apa gitu besoknya akan... Ya gini filosofinya, kalau ambil uang berarti insya Allah tuh pinter cari duit gitu. Ya teman-teman, besarnya tuh pinter cari duit, pinter cari uang ini nih, amin. Iya, amin. Ya, dulunya aku milih apa? Kamu milih apa ya dulunya? Milih truk mungkin. Kalau aku milih apa? Kalau aku milih apa pun dulu? Dulu kamu milihnya rendang. Buku sama pen. Buku sama pen. Oh, kirain aku dulu milih rendang, teman-teman. Soalnya dulu tak sediain cuma 3 tuh, buku, pen sama penghapus. Jadinya ya pinter sih, ambil pen sama bukunya. Penghapus buat apa gitu. Kirain dulu aku ambil rendang gitu. Oke, mungkin acaranya dilanjut untuk nanti malam ya. Iya. Mungkin masih ada nanti malam, kenapa Bu? Ya nanti malam kan ada selamatan, acara selamatan gitu. Mungkin acaranya nanti malam. Oke, okay. Teman-teman. Ya, udah dulu. Sambung nanti malam. Iya, lanjut nanti malam. Terima kasih teman-teman. Dadah.